Halo semuanya, kembali lagi di channel Adexlan Gamer. Oke, di video kali ini gue bakal mainin game Ragnarok X Next Generation. Nah, di sini adalah tampilan utamanya. Kita bakal milih server terlebih dahulu, guys. Di sini ada banyak sekali pilihan server. Dan di sini ada recommended servernya, itu berarti cukup lega ya kalau buat kalian mainin. Icon merah itu berarti full. Yang kuning berarti crowded, agak full, dan yang hijau kalian bebas mainin yang dengan smooth. Jadi gua bakal pilih yang direkomendasikan saja. Temple of Dawn ini mungkin agak crowded, tapi kita bakal pilih ini aja. Langsung saja kita mulai, guys. Ya, seperti biasa kita bakal pada menu kostumisasi, kita bakal bebas untuk mengkostumisasi karakter kita. Namun sebelum itu kita bakal ganti nama dulu ya. ADXC seperti biasa. Rambutnya juga ini banyak pilihan. Keren-keren banget, guys. Nah, kalau yang satu ini mungkin kayak Harvest Moon ya. Yang bakal gua pilih sekarang ini. Langsung saja kita pilih yang satu ini, guys. Untuk warnanya gua bakal milih warna biru ya. Ya, sangar banget, cuy. Oke, start gamenya langsung, guys. Hey, hey. Stop looking around. Yes, I'm talking to you. Oke, kita bertemu dengan Kiki. Ya, untuk pertama kali mungkin agak-agak lag karena pengaruh server mungkin ya. Nah, di sini kita bertemu dengan Kiki. Dia adalah yang bakal membantu kita untuk melakukan registrasi, guys. Registrasi karakter artinya kita bakal melakukan registrasi di sini untuk bergabung ke dalam server. Nah, di sini data kita bakal diambil mulai dari avatar, infonya langsung nama-nama dan personality. The cutest thing ever, guys. Mantap lah. Gas, kita sudah melakukan proses registrasi karakter. Nah, gak patah-patah di sini, guys. Kita coba dulu keliling-keliling ya bentar. Nah, di sini kita bakal mendapatkan student handbook. Apakah ini kita bakal coba untuk mendapatkannya? Baik, kita harus menempatkan tangan kita di atas buku ini. Oke, touch. Di sini kita harus sentuh ya. Wow, ada cutscene-nya, guys. Nah, muncul itu bukunya. Kita akan mendapatkan buku itu mungkin untuk pertualangan kita ya. Siapa tuh yang ngechat I love you, guys? Memang orang-orang gabut pada ya. Nah, kita berhasil naik level ini, level 2. Nah, jadi seperti ini bukunya, guys. Di sini terdapat informasi mengenai pertualangan kita dari level-level yang akan kita capai, dan juga di sini ada mission-nya, guys. Kita juga bisa claim reward setelah menyelesaikan misi yang disediakan. Oke, di sini ada gambar-gambar, mungkin map-nya itu. Kita bakal berfoto bersama Kiki. Yap, let's go. Kita bakal ngambil fotonya langsung, guys.
Mana dia? Lah kok hilang? Ternyata kita di sini untuk berfoto, guys. Kita bisa mengambil foto di sini ya. Cheers. Wih, keren banget nih. Kita bisa upload ke media sosial kita, cuy. Jarot? Siapa itu Jarot, guys? Jared should be in the Rose Red Tavern. Can you bring him back? Pretty please. Pretty please. Oke, okay, kita harus membawa balik ya, katanya untuk bertemu si Kiki nih. Kita harus menemukan si Jarot, guys. Kita bakal mencari Jarot. Kemana kita harus mencari? Oke, di sini kita bakal claim reward dulu. Sudah menyelesaikan misi yang mana ini? Oh, kita mendapatkan reward setelah berfoto dengan Kiki tadi ya. Nah, di sini banyak banget mission yang harus kita selesaikan ya. Pastinya bakal seru lah kelanjutannya. Nah, di bagian ini juga kita bisa mengundang teman. Nanti kita bisa menangkan hadiah ya, guys. Itu berupa voucher, nanti kita bisa gunakan dalam game ya. Kalian bisa langsung menginvite di media sosial kalian. Facebook, LINE, dan Instagram juga. Balik lagi teman-teman, jadi kita bakal mencari Jarot di sini untuk membawanya kembali ke Kiki.